Seorang tekong lelaki warga negara Thailand ditahan bersama daun ketum dan ubat batuk di kawasan perairan berdekatan Tanjung Kemarung, Pulau Langkawi semalam. Suspek berusia 51 tahun ditahan anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada pukul 1.30 tengah hari dan menemui daun ketum seberat 710 gram. Pengarah Maritim Malaysia Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Rozali Mohamad Said berkata, pemeriksaan awal mendapati tekong terbabit memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Siasatan menemui dua bungkusan plastik mengandungi daun ketum dan 10 botol plastik masing-masing mengandungi 500 ml disyaki air ketum di dalam kotak menyimpan ikan. Turut dirampas 4 botol 100 ml cecair berwarna hitam yang dipercayai ubat batuk. Bot bersama tekong dan barang rampasan dibawa ke JT Maritim Malaysia Bukit Malut Langkawi untuk siasatan dan tindakan lanjut.